Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman ya, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui video di channel Imran Pase hari ini. Ini saya tunjukkan sebuah tempat yang sangat viral ya di tahun 2002 ini. Ini adalah rawa-rawa cetil teman-teman. Jadi pembahasan kita hari ini tentang soalan Habib Rizik yang ada dalam video yang sudah beredar. Kalau ke saya duluan beredar sampai video, duluan sampai video Babi Aldo yang mengatakan Habib Rizik yang menamaikan Aceh. Ya, kemarin masuk lagi videonya. Habib Rizik mengatakan Santiro melarang beliau masuk ke Aceh. Ya, nanti kita bahas. Ini kita lihat dulu pemandangan seputar rawa-rawa cetring. Rawa-rawa cetring ini adalah sebuah rawa-rawa yang sangat luas sekali teman-teman. Ini berada di sebelah utara. Ini utara, kemudian di seberang jalan di sana sebelah, berada di sebelah selatan. Karena sudah ada jalan lintas ya, jalan elak kota Luxmal. Nah, ini utara. Di sebelah utara ini ada dua kecamatan, mencakup dua kecamatan. Kecamatan Muara II Kota Luxmawi dan Kecamatan Muara I Kota Luxmawi, pemerintah kota ya. Kalau sebelah selatan ya, ke arah sini ya, selatan ke sana itu Kecamatan Kota Makmur Aceh Utara. Kalau yang ke sini arah agak barat, barat daya, Kecamatan Nisam Aceh Utara juga. Berarti rawa-rawa ini luas sekali teman-teman. Saya tidak bisa menyampaikan secara detail ya, berapa luasnya areal ini, berapa luasnya. Pokoknya 4 kecamatan. Oke, kita lanjut ke depan. Nah, ini ada senjata masyarakat ya, senjata tradisional. Ini ada tombak. Biasanya ini untuk dihantam babi nih. Ini ada lading, parang ya. Parang ini sejenis lading namanya. Ini tombak milik masyarakat sekitar sini. Mungkin ada babi lewat nanti dihajar ini. Oke, cuacanya ya panas teman-teman, panas sekali. Kita tidak bisa masuk ke dalam rawa-rawa di sini aja ya. Sebentar lagi kita, ini ikannya banyak sekali. Ada juga masyarakat yang cari ikan. Kita cari tempat yang berteduh ya, tempat berteduh ada di sana, di tempat yang kemarin tuh ada bambu atau bambu kuning ya. Itu aja kita duduk, kita bahas tentang video Habib Rizik. Oke, kita ke sana dulu teman-teman. Panas sekali. Jadi inilah teman-teman rawa cetring, boleh kalian klik di Google tempat yang markas GAM yang dikepung oleh TNI selama 6 bulan di awal tahun 2002 ya. Ini sejarah panjang sekali sejarahnya ya. Silakan klik di Google pengepungan rawa cetring oleh TNI Polri, itu aja judulnya. Oke, yuk kita cari tempat berteduh dulu, kita bahas lebih panjang lebar. Let's go. Ini ada masyarakat, masyarakat yang cari ikan, tentunya ikan air tawar teman-teman. Sudah diangkat, kita lihat dulu ikan apa dapat. Ya, ada nih. Ini ada yang menjala. Daruh.
Cek urut. Oh, malam-malam nanjak malam. Malam maghrib juga ini. Panas sekali teman-teman. Yuk kita cari tempat berteduh dulu. In Aceh is nog steeds verzet. Nu tegen Jakarta, dat wordt gezien als de nieuwe kolonisator. In Libië getrainde guerrilla's strijden voor een onafhankelijk islamitisch Aceh. Leider en financier van de beweging is prins Hassan Ditiro. Ana kasih contoh. Ana bawa 1.300 laskar ke Aceh untuk tsunami. Mangkutemaya. Ana baru sampai nih di Aceh, turun ke kemah, dikerubutin wartawan, apa pertanyaannya? Habib Rizik, hari ini ada pernyataan resmi dari Hassan Tiro di Swedia bahwa FPI 2x24 jam harus meninggalkan Aceh. GAM tidak menerima kehadiran FPI. Kalau FPI tidak meninggalkan Aceh, maka kami tidak menjamin keselamatan daripada relawan. Kita datang lagi mengangkutin mayat nih. Baru datang itu wartawan semua. Nanya, ini GAM tidak menerima Abed. Anda bilang, dari mana enggak terimanya? Hassan Tiro bikin siaran pek. Disiarkan di BBC dan di CNN. Anda enggak jawab. Ya teman-teman. Kalau kita jawab, nanti salah. Inilah Anda video bilang, Anda bilang sama mereka. Dikirim oleh seseorang ataupun oleh teman-teman netizen ke saya, mungkin penonton saya ataupun subscriber saya. Sebelum video ini sampai ke saya, duluan video satu lagi, yaitu video Babe Aldo, dan sudah saya bantah, sudah saya klarifikasi berkali-kali ya. Saya respon, saya minta Babe Aldo untuk menjelaskan apa maksudnya. Karena dalam video Babe Aldo, dia mengatakan dengan sangat serius, ya, yang bahwa Habib Rizik lah yang mendamaikan Aceh. Di sini saya bantah. Makanya sampai hari ini Babe Aldo belum merespon bantahan dari saya. Terserah Babe Aldo, yang penting saya sudah membantah. Kejadiannya bukan begitu. Bukan Habib Rizik yang mendamaikan Aceh. Itu saja. Oke, selanjutnya video ini yang kita dengar barusan. Itu adalah video Habib Rizik. Kalau dari warna videonya, warna gambarnya itu tahun 2004 pas tsunami. Jadi perlu saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, penonton dimanapun saudaraku berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dari Sabang sampai Maluku, ya, dari Aceh sampai Maroko. Pokoknya seluruh ikhwanul muslimin, saudara muslimku dimanapun saudaraku berada, dan juga saudara sebangsa setanah air, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Jadi bukan begitu kejadiannya. Bukan kita tidak menghormati nasab mulia, bukan kita tidak menghormati Habibana, bukan kita tidak menghormati guru besar, imam besar. Tapi kalau yang salah, persoalan dunia, ini kan persoalan dunia. Ya kita bantah, karena lupa, silap menyilap, semua orang ada. Tanpa terkecuali. Kecuali persoalan akidah, persoalan agama. Itu tidak boleh kita bantah kalau itu benar. Tapi ini persoalan yang bahwa Hassan Tiro melarang Habib Rizik masuk ke Aceh. Melarang FBI masuk ke Aceh. Persoalan larang-melarang di Aceh, itu bukan tidak sampai ke
almarhum tidak sampai ke pimpinan tertinggi, Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro sebagai wali negara Aceh. Waktu itu, sebelum damai. Wali negara. Tidak sampai. Katanya wartawan. Wartawan yang mana? Kalau ada wartawannya, coba tunjuk. Ada videonya? Kirim ke saya. Jadi kita ingin mengklarifikasi, ingin merespon, tidak sejahat itu pemimpin kami. Ya, orang mengantar bantuan, orang bekerja kemanusiaan, dilarang masuk. Tidak ada itu. Tidak ada. Karena waktu itu musuh gerakan Aceh Merdeka adalah pemimpin-pemimpin negara. Boleh kita katakan Sipai, si pemerintah Indonesia Jawa. Itu musuhnya. Itu hari itu doktrinnya. Tidak ada. Ini harus musuhin. Habib Rizik harus musuhin. FPI tidak ada. Kecuali milisi. Kalau FPI hari itu sebagai milisi pro Indonesia untuk menunjukkan di mana markas GAM, untuk ikut bersama aparat membasmi GAM, itu baru dimusuhi. Tapi kalau pekerja kemanusiaan bebas. Contohnya ada wartawan. Ada NGO-NGO yang palang merah. Nah, ada gangguan. Ada bulan sabit dari itu. Nah, jadi nggak sampai ke wali ini negara. Ya, nggak sampai. Tapi kalau memang harus dilarang, cukup dengan ada adik Aceh. Menhannya ada Zakaria Saman. Ada panglimanya waktu itu. Ada Muzakir Manaf. Itu wilayah Kota Raja, wilayah Aceh Besar. Di sana ada panglima wilayah. Ya, langsung didatangi. Kalau memang harus dilarang, nggak perlu pakai media. Langsung didatangi, kasih surat. Kalian cabut. Kalau tidak, kami habisi. Gitu. Kalau masa dalam hukum perang, nggak ada istilah ini pakai toa kayak hari ini, nggak ada. Masa seorang petinggi, pemimpin tertinggi, almarhum Tengku Hasan Muhammad Ditiro, melarang FPI. Jangan mengada-ngada, Habib, kalau nggak ada. Kalau persoalan melarang ormas-ormas yang ada di Aceh, cukup anggota yang ada di Aceh dan panglima wilayah di sini. Langsung dikirim intelijen, langsung didatangi, Habib. Karena GAM kan tidak ada yang kenal. Hari ini baru orang kenal. Karena kenapa? Udah damai. Kalau dulu mana ada yang kenal? Paling dikenal Abdullah Syafi'i, Duku Sumail Saputra, Darwis Jenib, Abu Arafah, Bakhtiar Abdullah, Muzakir Manaf. Nah, itu aja yang dikenal. Yang lain kan nggak dikenal. Makanya saya di sini selaku mantan pejuang Aceh, mantan kombatan GAM, saya tidak sepakat ya kalau ada video seperti ini. Mohon diklarifikasi, Habib. Ya, Hasan Tiro tidak melarang Habib. Beri penghormatan kepada pemimpin kami, biar kami menghormati Habib. Ya. Beliau keturunan ulama, keturunan pahlawan, titelnya penuh, kuliah di luar negeri. Dr. Tengku Hasan Muhammad sampai PhD, tidak perlu menyambut gelarnya, sebut aja Tengku Hasan Muhammad. Jangan Hasan Tiro, Hasan Tiro. Nah, katanya wartawan, ya udah wartawan nggak apa-apa. Pokoknya saya di sini mengklarifikasi teman-teman, walaupun itu sudah terjadi, tidak sejahat itu wali negara kami, ya, tidak mungkin mengusir FPI. Oke, okay, singkat saja video hari ini, karena mungkin saya setelah menonton video suara Habib Rizik ataupun kalimat Habib Rizik yang menyampaikan seperti itu, saya jadi merespon. Saya bukan tidak pro FPI, coba tanya teman-teman FPI di Aceh. Kalau FPI menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saya mendukung. Sampai ke Jakarta saya dukung, 212 berapa kali saya datang. Tiket berapa, biaya hotel berapa. Begitu juga dengan di Aceh, tetap saya dukung. Tapi kalau berkaitan dengan politik, itu jangan coba-coba. Karena Aceh, Aceh ini Aceh, sudah ada, sudah merdeka, sudah berdaulat, jauh sebelum Indonesia ada, jauh sebelum SBY lahir. Aceh sudah ada. Begitu, ya. Ini sejarah, harus saya sampaikan dengan tegas, lurus. Tidak boleh mengada-ngada. Sekali lagi, GAM bukan level FPI. Itu. Ya. Jika ada persoalan dengan FPI, tidak mungkin, tidak perlu ikut campur pimpinan tertinggi. Ada pasukan yang di dalam negeri. Langsung kita datangi, kasih surat. Tolong tinggalkan Aceh. Tapi kalau tidak mengganggu, untuk apa? Karena FPI datang ke Aceh membawa bantuan.
misi kemanusiaan, mengangkat jenazah, nggak akan diusir. Tapi kalau FBI sampai ke Aceh, jadi cuma, itu baru diusir. Tahu cuma, mata-mata negara, mata-mata TNI Polri untuk mencari IGAM. Itu baru, ya, semua ada mekanismenya, semua ada SOP-nya. Jadi tidak mungkin sembarangan. IGAM ini bukan gerombolan perampok, ada aturannya, ada strukturnya, ada bai'atnya. Apalagi berkaitan dengan senjata. Senjata dan peluru yang dimiliki oleh seorang prajurit IGAM itu tanggung jawabnya besar. Hilang senjata, hilang nyawa. Satu peluru keluar harus mengarah kemana? Siapa yang kamu tembak? Kemana pelurunya? Gak boleh. Dihitung saat dikasih peluru. Satu orang 6.000 peluru. Peluru tidak yang di luar magazin. Dihitung. Setiap hari Jumat diapel, diperiksa senjatanya. Makanya ada aturan. Gak mungkin itu perampok. Itu orang cari kesempatan, orang cari panggung. Jadi sekali lagi, sampaikan kepada teman-teman, mohon maaf, saya bukan tidak menghormati Habib Rizik Syihab, saya menghormati beliau. Beliau adalah nasab mulia, keturunan Rasulullah, cucunya Nabi. Saya akui dan saya mendukung dari dulu. Tapi kalau dalam hal satu ini, Hasan Tiro mengusir FBI, tidak ada. Itu omong kosong. Kalau memang perlu kita usir FBI, tidak perlu perintah Hasan Tiro melalui media. Langsung by phone ke dalam negeri melalui telepon satelit. Langsung perintahkan anggota. Datangi FBI. Kasih surat. Peringatan. Suruh keluar. Itu aja. Oke, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas penyampaian saya mungkin yang sedikit tegas. Ya, ya ingin saya sampaikan kebenaran. Ya, bukan kebohongan. Jadi, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Ini aja yang perlu saya respon untuk hari ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.